Memo top up game anti ribet, murah, legal, ada invoice-nya. Cek website-nya sekarang. Link ada di deskripsi. Yora, tempat gamers bagi di channel Pak Berfeda Sebis KI. Oke teman-teman, di video ini gue pengen kasih tahu alasan kenapa gue gacha di banner A-Connect. Teman-teman, gue memang aneh sendiri ya. Tapi ini gue kasih tahu alasannya. Gue berbeda dari kebanyakan orang-orang, gue langsung gacha di banner A-Connect, teman-teman. Jadi kalian lihat summon gue ya. Summon terus kalian record gue ya. Nah ini gue langsung di timeline. Ini regular banner tuh ini pasti dapat ya, soalnya itu kan dikasih teman, ini gratis ya teman-teman. Nah di sini gue langsung gacha di banner A-Connect teman-teman ya. Cuman sayang ini gue kalah red off, gue dapet Voyager teman, bintang 6-nya, bintang 6 pertama gue Voyager ya. Dikasih Voyager karena di sini sistemnya tuh sama kayak Honkai Star Rail teman-teman, sama kayak Honkai Star Rail. Jadi di sini gue kalah red off. Nah selanjutnya gue kalau dapet bintang 6 selanjutnya gue pasti dapet A-Connect teman-teman, menang red udah posisi gue red on teman-teman. Jadi kira gini ya, sistem gacha itu gini teman-teman. Untuk gue kasih lihat ya rules. Nah di sini rules ya teman-teman, kalian kalau gacha 10 kali satu kayak multiple itu pasti dapat 1 sampai setidaknya 1 bintang 4 teman-teman, atau lebih baik ya. Terus habis itu di sini kan ini kan banner A-Connect isinya bintang 5-nya ada Beacon Bloom sama Tenan teman-teman ya. Beacon Bloom sama Tenan bintang 5-nya. Bintang 6 A-Connect. Nah, jadi kalau kalian gacha sampai misalkan pertama kali, ini di sini tulisannya pertama kali kalian dapat bintang 6, itu chance dapat A-Connect-nya cuma 50% teman-teman. Pertama kali kalian dapat bintang 6 teman-teman, untuk pertama kalinya ini. Kalau nah, di sini dia tulis lagi ya. Kalau bintang 6 kedua setelah kalian dapetin, kalau kalian bintang 6 pertamanya nggak dapet A-Connect, next pasti guaranteed teman-teman. Jadi nextnya gue pasti dapet A-Connect karena di sini gue udah pecahin, dapet gue kalah, gue dapetnya Voyager teman-teman. Di sini gue dapet Voyager, jadi nextnya pasti A-Connect teman-teman. Jadi gitu sistemnya, sama kayak Honkai Star Rail, sama kayak Genshin ya. Gampangnya sama kayak Genshin itu, sama kayak Honkai Star Rail teman-teman. Nah, jadi ini kalau kalian guaranteed-nya itu ke 60, teman-teman. Enggak sih, 70 yang guaranteed. Tapi kalau dari 60 ke atas itu kita udah naik rate ya. Jadi 4%, teman-teman. Jadi di sini PT-nya itu 70. Jadi kalau mau pasti dapat A-Connect itu 140 kali gacha. Itu 100% dapat, itu apes-apes tuh 140 kali ya. Cuman gue di sini cukup hoki ya. Gue udah pecah di, nah ini kan Voyager ya, berarti ini berapa tuh? 1, ini kan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini 40, jadi 38 ya. 38 gue udah dapet Voyager. Jadi nextnya 1, 2, 3, 4 40, 42. Di sini gue udah 42. Berarti gue pasti dapet A-Connect di summon ke 28 teman-teman. Pasti dapat A-Connect karena udah Voyager. Nah, jadi gitu sistem gacha ya, teman-teman. Gua bakal jelasin kenapa gua. Jadi di sini ya, teman-teman. Orang kalian pasti gacha di sini kan? Kalian pasti gacha di sini kan? Kalau gua enggak, di sini gua belum sentuh, kalian bisa lihat. Atau enggak mungkin kalian gacha di sini ya. Sotebi ya. Atau enggak di sini jangan. Di sini ini pantang gacha, teman-teman. Ini pantang gacha kenapa? Karena ini banner standar, teman-teman. Ini isinya banner, ini banner standar, enggak ada retap, enggak ada apa, teman-teman ya. Kalian bisa lihat permanen karakter banner ya. Jadi ini banner standar ya teman-teman. Kalau di Honkai Star Rail atau Genshin ini banner diluc atau catching ya teman-teman. Kalau di Genshin masuk, kalau di Honkai Star Rail banner Jepard sama Wild ya gitu teman-teman. Kalau di 7 Days Grand Cross kan juga ada banner standar ya teman-teman. Ini ya. Yang ini, nah yang ini juga permanen. Makanya gue santai, gue nggak percaya di sini teman-teman. Bansos di game ini kita kan masih baru main nih awal-awal. Bansos gamenya kelihatan banyak teman-teman. Dapat terus, makan lama makan seret. Makanya gue nggak kejar di sini teman-teman. Tau ini nggak bisa hilang. Begitu gue butuh baru gue pecahin teman-teman. Karena itulah kenapa gue langsung kejar di sini. Gini ya, kalau kalian tanya kenapa ini Sotebi juga banner limited ya teman-teman, nih ada waktu yang 11 jam ya. A-Connect juga ada waktu yang 11 jam ya teman-teman. Kenapa gue lebih milih A-Connect dibanding ini Sotebi? Karena di sini pertimbangan gue itu ada Beacon Bloom teman-teman.
ada si Bekon Blum ya. Gitu, teman-teman. Ada si Bekon Blum. Bekon Blum ini menurut gua ya, gua enggak tahu sih tailis atau apa, gua enggak tahu ya. Menurut gua si Bekon Blum ini gua udah punya Eidolon 3 juga ya. Hoki sih dapat dia banyak sih, teman-teman. Eidolon 3 ya. Si Bekon Blum ini menurut gua ya, persetan tailis lah, gua enggak ikutin karena ini game offline ya. Ini kan PvE ya. Honkestara gue ngikutin tier list juga tamat-tamat aja, gue pakai tier A semua ya. Karakter gue ampas tamat-tamat aja, gue yang penting dimainin, dipencet-pencet game. Ini kalian bisa lihat ya, debuff ya. Reality, dia ini support reality damage, teman-teman. Ini bagus banget si ini Bekon. Dianya sendiri juga sakit, teman-teman. Ini weak point ya. Ini attack-nya dia weak point, teman-teman. Jadi musuh kalau ada debuff, di sini ada status down bla bla bla, pokoknya musuh ada debuff, cetot sakit, teman-teman. Ini ada tambahan damage, reality damage, teman-teman. Jadi 180% tuh ini. Ini debuffnya juga reality. Sama abis itu ininya burst. Abis itu bisa nge-seal, seal ultimate musuh. Jadi menurut gue ini kalaupun musuh enggak bisa di-seal, moxinya kurang 2, ultinya kurang 2 gauk temu musuh ya. Jadi ini paket Bekon Blum menurut gue ya, menurut gue paket lengkap, teman-teman. Menurut gue paket lengkap kok. Mungkin di tier list dia mungkin cuma B kali ya. Orang bikin tier list kan asal-asalan aja. Yang penting karakter populer dibikin SSS kok perlu ya. Nah, Bekon Blum ini sih kalau dari analisis gue dia bagus banget, teman-teman. Ini ya. Dia paket lengkap. Debuff ada, damage sakit, bisa ngurangi ulti gauk. Dan gini, Bekon Blum ini dia itu cocok sama karakter starter kalian. Bekon Blum ini kan nambahin reality damage ya. All enemies suffer reality defense. Sedangkan starter kalian Soneto. Soneto ini udah pasti wajib buat untuk kita newbie, teman, udah awal-awal. Jadi gini, dia cocok banget sama si Soneto, teman-teman ya. Ini reality damage banget si Soneto ya. Dia ada buff, dia ada ini sakit banget, teman, reality damage. Kalau ada penetration-nya kalau kalian ngebuff, teman-teman. Soneto ini kan reality damage kayak gitu. Jadi cocok banget sama Bekon Blum. Jadi Bekon Blum ini ramah banget sama F2P, teman-teman. Bekon Blum ini bisa dibilang wajib punya lah. Dia tuh kayak Tingyun-nya atau Bennett-nya lah untuk tim reality, teman-teman. Untuk mental kan belum ada. Nanti untuk mental sih juga harus. Nah, habis itu kan kalian dikasih Eagle awal-awal. Semua kan dikasih Eagle, teman-teman. Eagle ini juga reality. Jadi kalian bisa lihat ya. Kita tuh diarahin sama game ini buat build reality-reality dulu, teman-teman. Gitu. Kalau menurut gua ya, ini gamenya arahin kita ke reality. Dikasih Layla nih, reality juga, reality juga, teman-teman. Jadi gitu ya. Ini hero gratisan kita tuh reality semua. Kalau ini apa ya, ini mental, tapi dia healer. Tenang aja, dia healer. Jadi kita dikasih reality semua, teman-teman. Kecuali si Apple ya. Cuman ini Eagle yang Eagle sama Layla nih reality, teman-teman. Gitu, itulah kenapa gue gacha itu, gue incer Bekon Blum-nya juga, teman-teman. Eikenak sama Eikenak-nya sendiri tuh bagus, teman-teman. Eikenak itu Yami Meliodas-nya game ini, teman-teman. Dia reality tuh, dia reality juga. Jadi ini cocok banget di combo sama Eikenak juga kalau kalian dapet gitu. Jadi satu banner satu paket ini tuh lengkap, teman-teman. Bekon Blum sama Eikenak itu cocok banget. Dia kan reality juga nih. Ya, kalian bisa lihat tuh ya, lambangnya tangan begini itu reality, teman-teman. Jadi dia cocok banget nih, bisa cepat ulti. Ultinya ulti sakit banget persenannya ya, 400% dibanding hero-hero lainnya. Kalian bisa lihat ya, tapi ini banner standar sih, enggak bisa dibandingin ya, teman-teman. Ini banner standar sih, enggak bisa dibandingin. Ya. Semua 300 ya. Ini kan satu target, maka 700. Tapi yang mas itu kalah persenan sama si Eikrek, teman-teman. Terus ininya dia juga plus 1 moxie ya. Ini satu target plus 1 moxie. Jadi ini bisa ulti rush. Ini bener-bener Meliodas Lost Vein-nya game ini sih. Bener-bener mirip Meliodas Lost Vein-nya. Jadi makanya itulah kenapa gua ini juga tambah moxie, teman-teman. Ya. Ini tambah moxie. Next gue bakal incer. Ini kalau udah dapat Eikrek pasti dapat sih, teman-teman. Karena gue cukup hoki ya. Kalau gue udah dapat Eikrek, gue bakal incer next karakter. Siapa tahu, ini nggak tahu ya, teman-teman. Ini kan ikutin 7 days Grand Cross. Ya. Siapa tahu ada karakter yang bisa ceset. Ceset tuh maksudnya, jadi dia apa ya namanya? Nambahin bintang kartu, teman. Nambahin bintang kartu. Sekarang udah ada sih. Sekarang udah ada, tapi kan coba bisa bintang 1 ini. Coba kita masuk ke story lah ya. Coba gue masih kuat gini. Kayaknya ini udah gak kuat, teman-teman. Cobalah, kita cobalah ya.
coba sekali teman-teman masuk. Nah gue gini-gini, ini recommended ini. Tim gue, kemarin gue udah bikin sih kontennya. Tim gue ya gini-gini aja teman-teman. Jadi gue tinggal ganti DPS karena aduh gue udah ada beacon belum teman-teman. Ya ini kita masukin ini aja. Ini nggak apa-apa, itu weaker juga nggak masalah sih. Ayo kita hajar teman-teman. Ini sih ada first melody ya. Ada apa tuh ini, barang apa namanya gue nggak tahu. Ih lawan Mewtwo anjir. Enemy plus 1 AP, oke deh. Nah kan ada first melody tapi kan dia cuma buat bintang 1 teman-teman. Nah di sini enaknya ini di buff Eagle, sense of weakness tuh di buff Eagle. Kalau udah insect 1 kebuka tuh ya, reality defense minus itu. Kita langsung hajarnya nggak usah di ngebuff dulu ya. Kalian bisa lihat si Eagle tuh sakit banget sama Beacon Bloom kalau di combo ya. Ini belum masuk di buff si itu, belum masuk di buff si Beacon Bloom teman-teman. Tapi cocok juga lagi kan di situ reality juga sih si Soneto teman-teman. Musuh udah keras anjir. Kasih ini aja. Musuhnya udah sakit banget anjir. Au. Ini udah perlu healer nih, udah di Q udah mulai masuk depan nih, jangan pakai Sonya. Ini udah perlu healer nih, gila ya, sakit banget ya. Enotius. Oh, percuma juga gua enggak ada attack lagi. Anjir, gua enggak ada attack ya. Oh, nge-buff dulu deh. Ini udah masih ada healer nih anjir nih. Dar. Ini udah boss ya ini ya. Cuma dua nih, cuma satu wave anjir. Buset. Ini nih, aduh, Eagle mati. Tapi nggak apa-apa teman, masih ada Beacon Bloom. Beacon Bloom kan juga DPS ya, juga bisa. Maksudnya jadi damage dealer tuh bisa. Oke, ini debuffnya kuat. Oke. Sip. Nih udah ulti lagi. Wow, oke. Ah, kena seal. Kita kena seal dulu, nih nggak apa-apa. Kita ngebuff dulu. Kasih ini. Nggak ada kartu lagi nih, udah tutup aja. Oh nggak bisa tutup ya di game, beda sama game sebelah ya. Ya udah ini kita geser. Wow, oke deh. Harusnya ini bisa ya. Ulti. Heal. Buff dulu deh. Buff level. Oh, percuma ya. Ya udah deh, heal aja deh. Ini sayang kesil sih, kok enggak udah langsung mati. Ya, kita yang kesil lagi, teman-teman anjir. Cocok dia karena reality juga. Teman juga reality defense-nya berkurang. Kodiki ini, Diki ini nanti kan dapat gratis tuh, itu wajib teman-teman, wajib ya. Diki ini wajib ya, karena dapat gratis juga kan, jadi harus punya. Pakai ini aja reality ya. Door. Anjir. Apa-apaan tuh bisa revive kampret? Au. Ya goodbye lah. We should listen to what people say. An eye for an eye. Secrets always hide in careless words. Tuh Beacon Bloom juga singlenya sakit banget temen-temen, 6000 ya. Jadi wajib sih kalau gue bilang ya. Daripada gacha banner itu standar gitu yang atas ya. Kalau saran gue sih gitu teman-teman. Cuman terserah kalian. Kalau kalian mau reroll terus buat jual akun ya banner atas aja, karena kan cepet teman-teman. Kan cepet banner atas tuh cepet ya. Cepet dipecahin gitu teman, cepet dipecahin ya. Kalau kalian mau mainin satu akun ini ya langsung sini sih. Soalnya yang ini gampang, kalian kalau nanti bansosnya tuh bakal sisa dikit teman-teman. Bansosnya bakal sisa dikit, itu susah untuk dapat untuk gacha lagi. Ya udah, gitu aja teman-teman ya. Ini udah lebih dari yang gue mau. Sebenarnya gue cuma mau bikin videonya kurang lebih 8-10 menit ya. Tapi udah lebih gagal masuk stack ya. Thank you yang udah nonton. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye semuanya.